dan akan ditayangkan proses impounding pada layar monitor. Dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Ya, jadi hari ini alhamdulillah kita sudah masuk di tahap akhir pembangunan bendungan Tugu. Dan saat ini proses impounding atau pengairan awal dari bendungan Tugu ini. Kemudian nanti kita akan pastikan bahwa target 1.200 hektar sawah bisa dialiri dari bendungan Tugu ini. Kemudian juga sumber air baku. Selanjutnya juga pengendali banjir di Kabupaten Trenggalek. Dan kemudian pemanfaatan untuk energi listrik terbarukan, baik dari potensi mikrohidro maupun juga solar panel floating yang nanti bisa di-set di sini. Nah, jadi itu beberapa manfaat. Jadi untuk pengairan, kemudian untuk pengendali banjir, kemudian sumber air baku, dan juga mungkin juga salah satunya juga nanti untuk budidaya sektor perikanan ya, sebagai destinasi wisata dan juga sumber protein bagi masyarakat di sekitar yang berbasis nanti memancing atau dan lain sebagainya. Itu bisa juga dimanfaatkan seperti itu. Artinya ini kedepannya juga untuk pariwisata ini apa nih? Ya tentu, karena juga ini kan terkoneksi dengan infrastruktur wilayah, yaitu rest area yang ada di Tugu ini atau bisa kita sebut dengan Anjungan Cerdas yang saat ini dikelola oleh pemerintah provinsi. Nah tentunya ini kan nanti jadi satu kawasan yang terintegrasi, sehingga kalau nanti orang bersinggah di sekitar kawasan bendungan ini tentu ingin ada sesuatu yang bisa dilaksanakan atau dilakukan, maka atraksi atau potensi wisata nanti juga bisa digarap. Oke.